Perlombaan peringatan HUT ke-79 RI selalu ada yang unik ini terjadi di Kampung Lembur Tengah, Desa Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Cianjur. Di kampung tersebut digelar lomba panjat pinang dengan hadiah janda. Keunikan yang penuh maksa filosofis itu pun viral di media sosial. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, tampak beberapa pria tengah memanjat tiang yang diposisikan menyerong. Di ujung tiang tersebut terduduk seseorang yang berpenampilan perempuan dengan kerudung dan pakaian merah seraya memegang payung. Perempuan itu pun menjadi hadiah bagi pemenang panjat tiang. Selain itu juga terdapat beragam hadiah lainnya bagi peserta lomba yang bisa mencapai ujung tiang. Ketua RW 16 Kampung Lembur Tengah Amir Sa'pudin mengatakan lomba dalam peringatan HUT RI pada Sabtu 17 Agustus 2024 itu memang sengaja dibuat unik. Namun, dia menjelaskan jika orang yang duduk di ujung tiang yang dipanjat bukan wanita sungguhan tetapi lelaki yang berdandan dan berpakaian layaknya perempuan.